Oke guys, berjumpa lagi dengan gua Sandi di GSS Project. Hari ini gua ada di Roxy. Nah, tepatnya di toko Sumber Roxy. Gua hari ini mau beli Xiaomi Pad. Oke, ini displaynya gua lagi lihat-lihat barangnya dulu. Ini Xiaomi Pad 5 ya, yang RAM 6. Memorinya 128 GB. Gua lagi tes nih untuk layarnya, dan sepertinya oke, layarnya nggak ada masalah. Nah, ini Redmi Pad yang mau gue beli. Ini ada keterangannya, bisa dilihat itu layarnya 90 Hz. Nah, dia yang varian 6 GB 128, ini warnanya silver guys, soalnya yang warna-warna lain lagi habis katanya, barangnya agak susah. Oke, jadi kita langsung deal aja. Oke, kita langsung proses buka ya guys, kita mau cek dalamnya karena gua udah deal, harganya udah sesuai. Nah, oke. Nah, ini guys, warnanya silver. Menurut gue sih keren ya, kayak model iPad gitu. Emang sih model-model Xiaomi, Redmi ini dia nirunya pasti niru-niru modelnya iPad sih. Nah, ini lagi mau diaktivasi dulu, mau dicek-cekin dalam-dalamnya. Oke, sembari kita lihat-lihat dulu dalamnya ada apa aja. Tolong dijelaskan. Ya, seperti biasa lah. Ini chargernya ya. Ini ada Type-C, chargernya ada apa? Pencasannya yang... Oh, ada pencasan juga ya? Iya, dia yang 22 watt. Ini oh, 22? Iya. Bukan yang 30 ya? Bukan. Yang kemarin tuh yang Redmi 30 ya? Yang Redmi itu 30. Ini sisanya kayak... Ya, tapi... Oke. Nah, eh. Terus lagi ya? Ya. Nah, ini guys, invoice-nya Xiaomi Redmi Pad 6128 Moonlight Silver, harganya 3.350. Nah, belinya di toko Sumber Roxy. Ini official kan? Iya, official. Ini aku buat ini ya. Ya udah, kau. Ah, gak apa, tadi tutup dulu. Matanya di atas meja. Sip. Ya udah. Oh ya. Ya udah, pasti. Oke, terima kasih, sip. Makasih ya, Pak ya.